Nah. Jangan bersedih. Huh? Jangan berduka. Wow. Gas, gas, mantap. Brother, ikannya di bawah sini semua. Mantap coy, mantap jiwa. Assalamualaikum sobat mancing. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mang Asuy. Si ganteng kalem teh. Dan kesempatan kali ini sebenarnya saya mau mancing. Tapi sebelum saya mancing, saya akan memberikan tutorial dulu nih. Soalnya kebanyakan dari teman-teman yang minta supaya diberikan tutorial cara meracik umpan lumut untuk mancing ikan nilem. Padahal sebelumnya saya sudah upload cara meracik umpan lumut ya, kalau nggak salah di video yang ini nih. Nah, tapi berhubung masih banyakan teman-teman yang belum tahu, katanya di video yang itu kurang jelas atau kurang detail. Detail ya, bukan detail munding, bukan detail. Makanya pada kesempatan kali ini Mang Asuy akan memberikan tutorialnya secara detail dan benar. Nah, tapi ini hanya satu saja ya. Kalau kemarin Mang Asuy upload 3 cara memasang umpan lumut yang mudah dan benar. Nah, kalau sekarang Mang Asuy akan berikan tutorial cara meracik umpan lumut untuk mancing ikan nilem. Oke coy. Makanya sebelum Mang Asuy lanjutkan nih, makanya Mang Asuy sarankan kepada teman-teman semuanya, terutama Anda yang belum subscribe, supaya subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan tutorial-tutorial racikan-racikan umpan, video-video mancing lucu, super hebat, super mantap dari channel Asuy Mancing. Ya, brother, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buat umpannya. Ah, di sini saya sudah sediakan klik. Nah, ini bukan bekas saya, ini bekas orang mancing. Mang Asuy sudah sediakan klik juga lumutnya. Ya, brother. Pertama-tama untuk mancing umpan nilem itu agar lumutnya original. Jadi Mang Asuy pasang lumutnya dengan klik, tapi tidak lumutnya tidak dihaluskan, brother. Yang kita haluskan hanya kliknya saja. Begini. Pertama-tama kita haluskan dulu klik. Nah, satu, haluskan. Nah. Nah, setelah kliknya halus, itu tidak ada acara lagi. Mang Asuy itu tutorialnya simple, langsung kita adukan saja ininya. Pakai tangan saja, tidak usah pakai batu. Nanti kalau pakai batu, lumutnya pada putus-putus. Kalau pakai tangan, tidak akan putus. Seperti ini. Wah, begitu. Nah, terus aduk-aduk sampai rata, sampai lumutnya itu
meleleh atau menyatu. Jadi makin lama lumutnya ini akan makin lemas, brother. Makin halus. Terus saja diguling-gulingkan seperti ini sampai sampai bubuk pliknya itu benar-benar menyatu dengan lumutnya. Ya, Mang Asuy, kalau begini-gini sekitar 5 menitan lah. 3 sampai dengan 5 menit. Memang ini agak cepel-cepel lengket kayak memegang apa gitu, gila. Tapi ini hanyalah lumut dan juga klik. Aduh. Nah, lumutnya sudah jadi, brother. Nah, ini dia umpan lumutnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk sisa kliknya, Mang Asuy sarankan untuk dimakan. Jangan dibuang, sayang, brother. Nah, untuk selanjutnya langsung kita mancing. Mantap. Aduh, alamatan nyere. Ah, brother, sekarang emang agak susah mancing teh, duh. Mancing ikan aja sekarang mah lebih susah daripada mancing randa. Aduh. Aduh, setrik coy. Mantap. Aduh, tidak nyangkut coy. Nggak nyangkut lagi. Mantap anjing. Jangan bersedih. Jangan berduka.
Wow.